Asri Pahang FC bakal buka home ground musim baru, guna Stadium Temeloh. Pasukan Sri Pahang FC dikhabarkan bakal menukar home ground untuk musim baru ini di mana sebelum ini Stadium Darul Makmur menjadi stadium tuan rumah bagi skuad Tok Gajah. Stadium Perbandaran Temeloh bakal digunakan bagi musim ini dan rumput Stadium Darul Makmur akan ditukar kepada rumput jenis bermuda sama seperti Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Terengganu. Langkah ini disebabkan Stadium Darul Makmur bakal mengalami fasa penambahbaikan rumput serta sistem saliran untuk mencapai tahap terbaik. Proses penambahbaikan ini adalah hasil geran penyelenggaraan kualiti rumput padang yang disumbang oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail. Stadium Darul Makmur akan ditutup buat sementara waktu bagi kerja-kerja penaiktarafan. Untuk rekod, kali terakhir Stadium Temeloh ini menjadi gelanggang buat pasukan Pahang dalam saingan Liga Malaysia adalah pada musim 2014. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.